Astra Daihatsu Motor akan merilis Daihatsu Terios model terbaru untuk mendampingi Toyota Rush varian khusus GR Sport. Mobil low SUV andalan Daihatsu ini bakal mendapat improvisasi dengan beberapa perubahan. Model mobil baru kayaknya akan banyak bermunculan di tahun ini, tidak ketinggalan juga dari merek Daihatsu. Sebelumnya saudara dari Daihatsu Terios, yakni Toyota Rush sudah mendapatkan improvisasi dengan penambahan varian Rush GR Sport. Toyota Rush GR Sport ini, mendapatkan sentuhan eksterior yang lebih sporty, sesuai dengan konsep Toyota Gazoo Racing yang disingkat GR. Hadirnya varian GR Sport itu, sekaligus menggantikan varian Rush TRD Sportivo. Sedangkan kemungkinan Terios terbaru, merupakan facelift dari versi sebelumnya. Atau bisa juga menjadi Daihatsu Terios, dengan edisi khusus seperti Toyota Rush GR Sport. Atau bisa juga kemungkinan mengusung mobil konsep milik Daihatsu. Dan tentunya akan mendapatkan fitur yang lebih canggih, seperti fitur ASA Advanced Safety Assist. Memang belum dijelaskan oleh Daihatsu, varian baru Terios apa yang akan dirilis oleh Daihatsu. Sebagai informasi, jika mobil Terios telah berkontribusi 14,6% untuk penjualan semester pertama di tahun 2021. Kita nantikan saja kehadiran model baru untuk Daihatsu Terios ini.